وسلم على وسلم على سيدنا ومولانا محمد ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله بدوام ملك الله. Assalamualaikum. Mohon maaf terlambat di hadir tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu khamis asar. Utawi bab sing nomor 15 iku fi fadilati sunani ing dalam nerakan piro-piro salat sunat. Aibin shalawatul khosoh khusus saking piro-piro salat khusus. Al-Babu Sadi Sa'asara Utai Babin nomor 16 Iku Fifa Dilati Zakati Ing dalam nerakan ka utamanya zakat Aisa Milati Sempurna Nyempurnakan di zakatil amwali maling zakat bondo wal abdani lan zakat piro-piro badan. Al-Babu Sadi Sa'asara Utai Babin nomor 17 Iku Fifa Dilati Sodakoti Ing dalam nerakan ka utamanya sodako. Kala ngendika sapa Said Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa tustahabulan dan sunataken apa sedekah tatawu sedekah sunat tatawu fi sa'il aqat ing dalam sekeri-keri wektu lailan ing dalam wektu wengi wa naharon lan awan wa qaulil lan sedhik anan sedekah wa kasir lan akeh la siyama apa maneh fi asharil mubarakati ing dalam pira-pira wulan kang berkah ka syahri rojaba kaya dene sa ulang rajab wa syahban sa'ban wa syahri ramadhan wa syahri ramadhan lan ulan ramadhan wa ayyam al-aidi lan dina yoli piro-piro dina liyo wa asura lan dina asura wa ayyam al-jabat jadabi ya mbak apa-apa hah mbak lan bismillahirrahmanirrahim wa ayyamul jadab lan dina dina sing ngidap-ngidapi wa doiki lan dina kang rupak iya khusya supaya merkoleh bidalika kelan mengkono al-afiyata ing kewarasan fil jismi ing dalam jisime uto badane wal malilan badane wal ahlilah keluargane wal khalfilan ganti asaringan sepet fit dunya ing dunya wassalabilan ganjaran al-jazidi kang agung fil akhirati ing dalam akhirat. Fungsinya zakat itu adalah untuk mensucikan badan maupun harta kita. Jadi zakat itu seperti sabun kalau kita ilustrasikan. Aba al-babu samin asara utai bab sing nomor 18 iku fifa dilati salami ing dalam ngerakan keutamaane salam. Wa yustahabulan den suratakan apa kiamu ngadeg jumenengi lil imamil adili kade memadil wal walidani lan wong tua loro wa ahli din lan ahli agama wal warai lan wong ahli dirayu akram nas lan pira-pira mulya menungso kama koyong di kama koyo barang kola kang wis ngendika sapa Rasulullah jeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yustahabulan den sunatakan apa nanti ya kumu ya kumu ngadeka sira kabeh ila sayyidikum maring gustine ira kabeh. Al babu tasya'asara bab sing nomor 19 fi fadilati donga ing dalam nerakan ka utamane donga wa huwa utai donga iku saiful mukmini pedange wong mukmin kama kaya ngendika kama kola kala ngendika sapa Allah taala wa kala ngendika sapa Rabbukum pangeran kabeh ut'uni donga sira ing ingsun utawa jaluk sira ing ingsun
astajib moko bakal ngejabai lakum kadwe siro kabeh wasuk ilalan tetakoni Ibrahim ibni Adham rahimahullah fakila moko terdakan lau maring Ibrahim ma apa balana kadwe kita nanti ngundungu kita Allah ya Allah wala tasdi wala istajibulan orang ngejabai lana datang kita Pakola mau jawab li anakum krosir sirok kape ku araf tu mengerti sirok arrosul ing utusan balang kata bingung mau korak bil manut sunat tau ing sunat tau utusan wa araf tu mengerti sirok kape al Quran ing Quran walam tak malulan orang lakon sirok bi kelawan Quran wa kal tu balang mangan sirok kape nikmat Allah ing Allah balam tu dilan orang balam tu tu bodoh kengkani syukur ha ing syukur ing nikmat wa araftum lan ngerti sira kabeh al jannata ing swarga balam tatlubuha moko ora gelem golek sira ing swarga wa araftum lan ngerti sira kabeh anar ing neraka walam tarhabulan ora gelem mlayu minha saking neraka wa araftum lan ngerti sira kabeh asyaitana ing setan balam tuharibuhu moko ora gelem nangis sira ing setan wa rafiqu bali ngancangi sita ing setan wa araftum lan ngerti sira kabeh al mauta ing mati balam tastaid tapi ora gelem siap-siap lahuka dhewe mati wa dafa'tum lan mendem sira kabeh al amwata ing pira-pira wong kang mati balam taktabiru tapi padha ora gelem ngalap ngibarat bihim kelam amwat wa taraftum lan tinggal sira kabeh ayubakum ing cacat ira kabeh wastagholtum lan tetunggul sira kabeh be ayubinasi kelawan cacat so jadi Ibrahim bin Adam ditanya oleh muridnya. Ke Ibrahim, "Oni astajib lakum." Ketika kita berdoa pasti akan diijabahi. Tetapi kenapa saya berdoa tidak pernah atau jarang sekali diijabahi? Sampai berdoa diijabahi apa enggak? Hah? Jujur coba yuk. Jujur, sampai ketika berdoa sudah merasa dijabahi loh. Sama pernah berdoa apa enggak? Hah? Pernah berdoa? Nah, sering. Sudah dijabahi belum? Sebagian. Sebagian besar atau sebagian kecil? Tak beritahu kenapa kok tidak dijabahi gitu loh. Ya, nih sebabnya satu kata apa namanya Syekh Ibrahim. Hah? Li'annakum araftum rasul falan tattabi'u sunnatahu. Itu pertama. Yang membuat doa kita tidak dijabahi adalah kita tahu Rasulullah mengerjakan begini, 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 tapi kita tidak pernah mengikuti. Contoh, Rasulullah istighfar ping 100. Kamu ping berapa? Satu hari satu malam. Rasulullah ping 1, sampai ping berapa? Ping 3, ping 4, ping 5. Satu, yang kedua Rasulullah sering sekali banyak keterangan sunnah-sunnah begini yang dikerjakan Rasulullah tapi kita jarang mengerjakan. Satu, yang kedua wa'araftum Qur'an falam ta'malu bihi. Sampai pada ngerti Qur'an tetapi orang pernah ngamalakan Qur'ane. Itu yang nomor dua, sehingga doa kita tidak jarang dijabahi. Ini semuanya tadi dari depan ya. Terus di wakal tumlan mangan sirah nikmat kali nikmat Allah falam tuat du tetapi orang nekani syukurlah yang syukur nikmat. Kita sering makan dikasih sama Allah tapi alhamdulillah jarang, maka doanya jadi orang cepat-cepat dijabahi. Kemudian wa araftum dan tahu al jannah tak yang suarga falam tak lubuah tapi atau jarang golek. Yang ngerti semarang lubuah suarga apa contohnya, semarang lubuah suarga apa jawabannya ya, yang melalui bersuarga, jalan suarga kan oke. Tetapi kita jarang melakukan. Terus, wa'araftum naro, dan ngerti siro ing roko, terus, dalam tarhabu tetapi tidak menghindar dari roko. Terus, wa'araftum setan ya? Wa'araftum setan, kamu kenal sama setan tetapi tidak menghindari atau memerangi, bahkan malah menemani. Apa iya ihiha? Mau dijamkannya apa enggak? Temannya setan. Mau tahu pernah enggak sama menemani setan? Pernah enggak sama menemani setan? Pernah menemani setan. Contoh,
Mas Samsul sama Mas Susi, kalau kayak kiri, kayak kiri, kayak kiri, kayak kiri, ngerasani sampai datang, kira-kira ngomong, ish, jangan ngerasa deh. Oh iya, kira-kira ini tambahin meneng lah, itu namanya namanya setan. Ya. Ya. Ye. Terus wa araftul maut lan ngerti sira ing pati walam tastang itu tetapi ora siap-siap lahu paling mati. Apa sih sang naik kesiapan untuk amal mati yang amal soleh. Tuh. Terus wadafa tum amwat wadafa tum lan mendem sira kape al amwat ta ing kulo mati falam tak tabiru tetapi ora gelem ngarep ibarat bin kelawan amwat. Ya ada orang meninggal tapi tidak pernah bayangkan saya terutama kalau lagi sholat jenazah, kalau lagi sholat jenazah biasanya begini, setelah yang saya lakukan kan kadang-kadang saya sholat jenazah selesai tahlil ya, nah tahlil lalu saya bayangkan saya ngalami barang bayangkan begini anggar sing nang keranda nyong kayak apa ya nyong siapa purung ya, saya suka begitu kadang-kadang sampai bayangin dosa, kadang-kadang sampai ya Allah tangis. Saya kalau ada nyawa jenazah itu lahir itu setelah tahlil, saya hanya bayangkan kalau saya yang seperti itu, saya sudah siap apa belum ya? Kalau ada jenazah, saya bayangin nggak? Kalau yang digotong sampai pernah bayangin nggak? Malah menghindar ya, anak mayit lah, mayu, anak apa bahasanya mau mati, ini mayu. Tidak, disuruh ngalap ibarat, oh besok saya akan seperti itu, sudah siapkah dia? Ya? Ya kita ya. Terus wa taraktum uyubukum taraktum tinggal sirape uyubukum ing celo ira kabeh wastaqaltum tetapi ketungkul sirape uyubinasi kelawan cacate utawa ya kekurangan diri sendiri tidak pernah dibahas tapi kekurangan orang lain selalu dibahas didiskusikan. Ini yang membuat doa kita jarang dikabulkan. Itu ditulis ya, yang menyebabkan doa kita ditolak ada berapa? 8. Nah, makanya sampai kita ini kalau berdoa jarang dikabulkan, ya kurang yang 8 ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul aisruna utai bab sing nomor 20 iku fi fadilatil istighfari. Ing dalam nerakan ka utama istighfar. Olangan dikosok pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Man sabaroh aksaroh kakek minal istighfar isang istighfar. Jala mokon dadi akan sopo aja jela. Lahu kadiman mingkul lihamin. Saking saben-saben mumet farjat ing solusi. Nih. Wa mingkuli doikin lan saking saben-saben kupak mahrojan ing jalan keluar. Wa rozak olang paling rezeki ing man min hai sulayah nasib dari yang tidak dinyana. Tentang orang di biro-biro. Jadi orang yang banyak istighfar akan selalu ada jalan keluar dan solusi. Tidak pernah hamun mumat, tidak pernah doi kerupakan atine, serta selalu diberi rezeki yang tidak dinyana-nyana. Maka harus menggunakan istighfar agar hidup ini tidak sempit, hidup ini tidak mumat. Ya, astagfirullahal. Ping piro minimal ping 100 ya, ada yang mengatakan 100, ada yang 70. Kemudian al-babul hadil wa isruna utai babsi nomor selikur iku fi fadil zikrillahi ing dalam gerakan ka utamanya zikir iling maring Gusti Allah. Kolam dikosok kolam tala ya ayyuhallah dewok ayyuhallah dewok akeh amanu kang bodoh iman. Utburu podo iling dikir sirup api Allah yang Allah dikulam. Kalau dikir kasih rentang ake dikir. Al-babu sani wa isruna utai bab sing nomor rolikur iku fi fadila di tasbih. Ini dalam mertelakan ka utama ni moco tasbih. Subhanallah. Kala Abu Darrah radhiyallahu anhu kultu takon sopa isun di Rasulullah maljeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ai kalam titik guneman ahaba kang luwe ditemeni ilallah mari Gusti Allah azza wa jalla kala jam Nabi mastofa Allah milih sapa Allah subhanallah wa suci Allah lil malaikat mari malaikat subhanallah wa hamdi subhanallahil azim. Ya, jadi
kalimat yang disintai oleh Allah dan diucapkan diberikan kepada malaikat yaitu subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Al-babu salisu wa isruna utawi bab sing nomor 23 iku fi fadilati taubat ing dalam nerakan ka utamane taubat. Taubat itu kalau ada orang taubat Allah senang. Kala ngendika sapa Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mangsa tobat kang tobat qabla antatula sedurunge mentang ropa samsu songe min maghrib ya saking surupe kaba mokon limo tobaté sapa Allah bisa alai se wong muslim. Wa kala ngendika sapa Rasulullah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha sallallahu yaqbalu limo tobat abdi ing tobat kawula malam yughhir hur selagi urung apa sekarat sekarat bahasa dia baru kan sekarat jadi apa namanya nyawanya sudah di leher sini sekarat jadi selama kita belum sekarat orang pasti diterima tobatnya rawahu tirmidzi wa ibnu majah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babu rabi'a sunnah utai bab sing nomor 24 iku fi fadilatul faqri ing dalam nerakan ka utamane dadi wong fakir. Oke. Perlu dibahas soal apa bocah santri sikir rata-rata sing dadi wong fakir. Urung suki suki nya semua sebagai tang rumah ya. Amin. Qala ngendika sapa Rasulullah jeung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabul a'mali utawi dene amal ilallah ibar Allah iku ngan wong an amal kang paling miskin tangan miskinan ing wong miskin mincung en saking luwe audaf en tolong nolangan husaman mahroman apa jenis utang au kasfi tolo buka tolong ngilangi ngan husam jaman karbatun ing ke angele urib. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah satu adalah memberi makan kepada orang miskin. Yang nomor dua adalah menyarutang apa? Menyarutang utangnya orang yang banyak utang urim. Melunasi. Membantu melunasi utangnya orang urim. Orang urim adalah orang banyak yang orang banyak utang. Ya. Kayak cah pondok banyak utang dengan warung-warung. Terus apa ini? Tadi? Yang ketiga adalah apa membantu meringankan beban kehidupannya orang lain orang miskin ya. Terus rawahu Tabrani al-bab khamis wa isruna utai bab nomor selawi iku fi fadilan nikah ing dalam bab ngaken ka utamane ni ka ge ngeso kan sikit dibahas ya dilibati ya Pak dilibati ya dibahas apa dilibati diwaos mawon ya diwaos ya si cilik cilik mawon. Gua pengalaman ya, gua sanggup ya. Allah ya Allah semangat yang semua menikah. Masya Allah. Yang paling semangat Mas Oi ya. Gila maning. Bismillahirrahmanirrahim. Apa is waktu-waktu sesuai. Wa anibnu Umar dan riwayat Umar anna Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ngendika adunya utai dunya kullaha sakabeh iku mataun perhiasan wa khairu mataiha lan utai luweh api-api perhiasan dunya iku almaratu sholihatu wadon sing saleh ya calana calon. Dunia ini semua perhiasan tapi paling bagus perhiasan adalah perempuan yang soleha. Seperti siapa soleha? Yang soleha itu tandanya apa? Dan soleha gampang kok. Mau ditulis? Ya. Perempuan yang soleh satu adalah tidak pernah membosankan suaminya. Satu. Tidak pernah membosankan suaminya. Ya? Yang nulis sama mana mau ngomong ya? Wong wedok bae wong lanang gak diterima ya. Tapi ya orang apa wong lanang terus tidak pernah membosankan tahu tidak pernah membosankan. Ya. Kadang-kadang kalau punya teman sebel kadang-kadang yang itu ya. Jangan yang itulah.
Ya. Yang kedua. Tidak pernah menyakiti dengan perkataan atau perbuatan suaminya, perbuatan kepada suaminya. Yang ketiga, siap memberi sebelum diminta oleh suaminya. Siap memberi sebelum diminta. Bahasanya menawarkan gitu. Guyu. Maksudnya menawarkan gitu loh. Suaminya datang dari kantor atau dari sawah. Ya jangan suami aja ngomong di teh aja ngasih. Jangan sampai suaminya deneng tembe, jangan begitu. Begitu suaminya datang di pintu glek-glek-glek, keringetan gobios-gobios, di orang tundung, orang pacul pokoknya. Langsung, aduh, bapak kerosane keringete, teh apa kopi pak, kayak gue. Itu namanya perempuan soleha. Lah bapaknya bali tang sawah, gobios-gobios, manggul karung, apa jenisnya? Nang sawah jam solasis teriak-teriak sahur sahur ya. Abis jam solas pulau aturi pondok pesantren alus di rumah sahur jam sol bukan sahur pedot. Nah. Ya Allah anak wong kayak gue udah anak rumah bocah apalagi turu dolanan game lah ke HP. Nah itu akhirnya berapa nih di bu apa teh gawe dhewe. Aduh banting wae kena bojone. Wong kesel-kesel ya Mas ya. Ya Mas Wi ya. Ayo gue Mas ya. Yang keempat terakhir adalah berterima kasih ketika diberi oleh suaminya. Beri apapun terima kasih. Contoh, kita mungkin besok Mas Hatik dari PNS. Tanggal siji gajian bawa amplop. Biasanya ketuk isinya separuh, kenapa? Bu, nyicil. Nyicil motor sih. Akhirnya bu, gajiannya. Dari, Pak, ya Allah, jangan ngomong tipis teman. Matur, dibuka, tek, deneng. Ketemu dia panggil, walaupun akhirnya ngomong deneng. Sedih, tapi aja udah mau alang ya bapak. Dari sedih pak, mikir ya. Motornya kan biru, siapa yang ini gue lah. Nah, ini dunia ini semua kalau diumpamakan perhiasan, semua perhiasan yang ada di dunia itu kalah dengan mar'atus soleh, perempuan yang soleh. Jadi perempuan soleh sakit. Iya. Jadi perempuan yang soleh itu sering sakit. Karena apa? Ya harus apa namanya tertekan kan? Harus selalu baik, harus selalu perfect, ya. Perfect apa perfect? Perfect, ya harus selalu perfect. Bagaimana pokoknya suaminya ya jadi tidak hanya soleha juga, kita juga bahas suami yang soleh ya beradil ya, masa suami yang soleh. Ya. Adalah suami ngaku salah. Ngaku salah. Yang kedua, selalu semangat memberi nafkah. Catet Mas Samsul. Nah. Oh, wis ya. Tapi Mas Samsul bisa nangkonan. Jangan dibolak-balik bisa. Nggih. Memberi nafkah. Yang ketiga, bertanggung jawab kepada anaknya. Jadi yang tanggung jawab bukan istrinya saja, tetapi adalah bapaknya. Ya. Ini, suami yang soleh. Satu adalah, apa tadi? Sering aku salah. Yang kedua, semangat bernafkah. Jadi ketika bekerja ya semangat yang dipikirkan adalah istrinya sedang mau sekolah, istrinya bayam, kulit duit bayam, istrinya ulih lagi nang sawah, macul, panen, bayam, istrinya. Kayak gitu apa enggak?
Tapi kata teman saya enggak loh. Kata teman saya, ketika kemarin saya seminar sebelum Ramadan itu, saya ketemu teman saya kumpul-kumpul itu, bilangnya begini. Kebetulan lagi di hotel ya, di hotel ada anak kecil. Nyong anggar anak bocah cilik lah, kelingan anu anak lo. Terus saya tanya, kalau lihat orang cantik, kelingan bocahnya enggak? Enggak. Mestinya kan harus ketika lihat anak kecil, ingat anaknya. Ketika orang cantik lihat, ingat istrinya. Tapi dia bilang kalau ada anak kecil, kemudian anaknya kan masih kecil, jadi kelihatan kayak butang anak kecil di rumah. Terus saya tanya, kalau lihat orang cantik itu, ingat istrinya enggak? Ya, enggak. Nah, itu. Terus, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Majah wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salah satu perlu ora perlu hakun hak Allah ya Allah apa awanuhu nulungi ay salasah al mujahid fi sabilillah siji wal muqatib lan sekretaris ala di sekretaris bukan nulis yuridu arab ada nakani wa naqihu lan rokang nikah ala di nikah yuridu arabkan al afafa ing rekso ay afa versi di sing rekso versi ini an wa harami saking sing diharamakan. Jadi termasuk yang ketiga ini babnya ya, orang yang nikah tetapi karena ingin menjaga versinya agar tidak melakukan perkara yang haram, maka ini akan ditulungi oleh Allah ya. Paham? Ya, anggar kamu nikah pasti ditulungi oleh Allah. Jangan takut, kadang-kadang kan ada lanjong nikah sih mangan apa ya, oh yang nikah masih sih mangan apa? Kalau sudah umurnya siap, sebenarnya mental lo ya, mentalnya siap, umurnya siap, nikah tuh gampang. Neng reksa nikah sing angel, ben awet. Neng bisa awak mau nikah seurip seumur sepisan, aja bola bali peramain ya, ya, sepisan untuk selamanya. Tekan kaken, tekan ninen, sehidup semati enggak. Hah? Kamu mau sehidup semati enggak? Oh, anak bang saya ngomong sehingga sehidup semati, barang bujangan mati orang berapa mati ya? Jadi sehidup semati kelombuni ngapusi ya, ya pokoknya tetap setia ya. Saya apa lagunya Fatin itu? Saya apa mas? Memilih untuk setia ya? Ya memilih untuk setia. Bang setia kami. Reksa nikah agar nikah awet, itu nikah tuh gampang kok. Wong di Indonesia nikah paling mudah. Seperangkat alat sholat sudah nikah. Seperangkat alat jadi istrinya. Tapi bagaimana keluarga itu nik dari nikah itu jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu yang perlu dipikirkan matang-matang. Perlu mental karena tidak selamanya kehidupan itu indah. Tapi kadang-kadang hidup itu perlu ada duka dan lara. Apa fungsinya hidup berkeluarga duka lara? Contoh begini, saya dulu tidak pernah merasakan. Ketika saya awal-awal nikah, ya saya sudah punya rumah, buat rumah. Ketika saya buat rumah, uang saya kan pernah habis. Maksudnya uangnya ya sedikit. Anak saya setip yang pertama, saya punya uang cuma 14.000. Maju, mundur, takutnya. Bu, mau 14.000, bu, mau sarap, mau dokter, bu, parti waktu itu. Karena uang berbayar 50.000, biasanya 50.000, jadi mundur. Tapi ini melas anaknya, maju maning, mundur maning. Akhirnya bablas mau pasar pertanian, tuku salak. Gue obat, ben, aja setip di pang. Akhirnya aslinya biar cerita pakannya salak, mari alhamdulillah lantaran salak setip itu. Ini pengalaman nyata sekali. Ketika saya gak punya uang, saya malu untuk utang, saya gak mau utang. Ya sudah 14.000. Akhirnya hari berikutnya saya dapat gajian. Alhamdulillah. Barang saya dapat gajian kok anakku semari. Akhirnya tetap terkena. Ya gue obat. Saya capek obat. Gue tuku apa jeneng. Gue ya gue tuku sih buah-buahan. Ini agar ya istri saya gak menyalahkan saya sih. Mau tiba-tiba di dekat keluarga orang di dekat priben. Kadang-kadang ada anak orang perempuan yang wong lanang ora gelem kerja duit ora ana. Lah, kaya iku pengen bojo ronyong ya Allah.
yang nyesel lu harus sampai ya, ya Allah, jangan sampai naudzubillah jangan ada anak perempuan yang begitu ya. Yeah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia mau istri tulis jam 5 lebih nah, sampai sini dulu. Besok ditambah lagi sampai bab yang nomor 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita teruskan yang satunya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'id bin Abi Fadlah radhiyallahu wa kana lan ana minasahabati sakti sahabat kala ngendika sami tu skrumu sopan sun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo ngendika jeneng Nabi ida jama ari kalane dikumpul ngumpulaken sapa Allah subhanahu wa ta'ala awline wong kang bisik-bisik wal ahna wong sing keri-keri yaumul kiamat kang kiamat liyau ing kadene larwe bakal ora pamang fi dalam milau nada maka ngundang sopal muna diwang pengundang man sorong tanah kang ono ono iku asro kakang nyekuto ani fi ngamali dan ngamali man Allah yang Allah ahatan kelawang suci pal yat luk mokon jaluk sawah bau ing ganjarane min indi saking ngersane man fa'in Allah sin Allah iku ahuna sugih manis roka saking konco manisir kilan saking sini besok itu orang yang dahulu dengan yang sekarang dikumpulkan di alam mahsyar. Kemudian Allah bilang, sapa menungsa sing biyen boleh ngamal bukan karena saya, maka sekarang kalian minta pahalanya tidak kepada saya, tapi mintalah kepada yang sahabat minta pada waktu itu. Jadi kalau kita ngamal contohnya ngaji krono samsul, maka boleh sekarang ngamal karena tidak karena Allah. Wangan Abi Hurairah radhiyallahu qala qala ngendika sapa ana uta ingsun iku ana semugih ana surakae semugih luwih sugih-sugih sikon apas kanca sirik saking sirik paman moko amal kang amal li kadu ingsun amalan ing amal asroka kang nyebutaken fi kang amal wae ing sak yen ingsun fa ana moko uta ingsun min huzaman bariun bebas bahwa uteman adalah dimanuang asal kakang sirik sopo. Jadi ketika ada orang yang beramal bukan karena Allah, Allah tidak tanggung jawab dalam hal masalah pahala. Nah nanti makanya ya nek dipikir-pikir angel ya, kita besok kadang-kadang kita kan masih beramal karena diku karena isi, karena orang penak, ya kan? Ya enggak? Contoh ada orang yang ngaji lah, kayak penak karo pakali lah, nah isi dengan pak kali. Kadang-kadang ada orang yang isi dengan B, maka itu di diomongkan ya ngibadai karena bukan karena Allah tapi seseorang. Maka besok juga enggak ada pahalanya ya. Berarti besok ya, hati-hati ya. Angger mikir iki lah, jeku awak dhewek ganjarane sedikit ya. Isin karo Pak Ali. Kale ora kepenak karo bocah piye ya. Harus karena Allah nggih. Tapi ya perlu latihan ya memang ya, perlu latihan awal-awal isin dengan saya, tetapi lama-kelamaan tidak isin tapi memang disiplin juga ya. Sehingga tanpa ada Pak Ali pun tetap Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Syahril bin al-Khawsabi an Abdurrahman bin Ghannam qala lama dahaltu nalikan lebu sapa ijen masjid dan Jabiyati ing masjid Jabiyah al-Faina moko nemui kita obat kecil somit wa aho dalam alat yamini kemaisun bisa mini iklan kiwe itu wasimal Abi Darda lan kiwen Abi Darda diaminihi kelawan tengene Abi Darda bahoro jamang kometu yap simaku bayana rakyat kita wanah nanti kita ikutan nantaji nantaji jalur pitungan wallah Allah yang ngerti bima kelantaran tanah taji kang ngarep-ngarep kita bakola maka nanti kosa pengobat dari Yusamid lain tola lamon dolo bikuma kelawan karone omron omar
umur ahadis masalah sikarone awkila bimota karone la tushiko la tushikanna mukti bakal wadul ya terserah taro ya wong lanang min sabahil muslimin sak wong sing sedengan yakni min wasot kuroi Quran yang dalam maca Quran ala lisan yang atas saya lisan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kot adahu teman sembale ini ingman wa abdulan kali teman fa halalah mokong halalakan halalahu ing halal man wa haram ala halamakan haramahu ing haramu wa nazalan tukulun inda manazili inga sayumah al-qara ahu tiksi moco ala lisani ahi ing sedulure ala lisani adulure kira ata ing waca ala lisani jauh mokong balani wa abdul ngawiti wa halal haram haramakan haram aukang dan haramakan wa nazala lantulun inda mazim jaumai layahuru ora bisakan min husakan illa ujobo kama kebaran yahuru kang marakan dibasakan roh suwati maril mayiti ing sirai himar kang mati olah nanti kau fabai nama masu jindo nah hal kita kadali kamu kono itola ujung sumber yang kau sopoh syadid bin uwais wa'aw bin malik radhiyallahu fajala sama kolubu ila datang kita fakola mau kondisi sopoh syadid ini a'in na akhofu teman seluruh dan cak wedi wedi ne barang akhofu kang wedi yang surabeh ayuhana semso lama sama itu naikul mu'min rasulullah sang rasulullah islam yang kunto min syahwatil khofiyati saking syahwat sing samar wasir kilan sirik fakola ubat bin samit Allahumma ghufra Allahumma jalla hufra mungkin yun bangaling panga buruk ya hadis dawa banget awalam yakun opo tolaro sopa Rasulullah SAW kot hadasana sengdiko ingkito anna syaitan atau syaitan iku kot ya isa putus asa ayu bada ing yang tolaro jasirat al-arab ing dalam jasirah arab wa amma syahwatul khawatul arab syahwat sing samar bakot kita ing syahwat khofiyah hiya syahwat dunya ya syahwat maring dunya min isya saking wong wadone wa syahwat dalam kepengin wadone fa ma hadza sirki fa ma maqofa hadza sirik to khofura kang betine kita di kelama ya syahwat kok jawab sedat araaitum atau ora ono sira kabeh la araaitum lamun ono sira kabeh rajulan wong lanang isoli kang maca sorak salat li rajulin krono arae wong lanang wa au ya suma utawa poso li rajulin niate krono wong au ya sedekah kok sedekah la ono wong atarona utawa ono sira ana utawa iku kot asroka teman muslim qalu maka jawab nangam di wallahi demi Allah inna man seorang sholat kan sholat ila julid ila wong lanang kono wong suci au soma uta puasa selahu kono rajul au ta sedak kono sedak kono rajul lakon asroka maka teman-teman wis musrik wong sing sholat kono wong puasa kono wong sedak kono wong dianggap musrik pak ini maka sun sami itu kono sun 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 yakulu man sabar wong sholat kan sholat yuro ikan ningali ing man sofakun asroka maka teman meris musrik wa man sawi so sama kang poso yo yo ikro pamer beteleng fakun asroka maka teman meris musrik wa man sawta sedaka sedaka yo ikang pamer beteleng fakun asroka maka teman meris musrik faqala auf bin malik inda dalik afala ya'midu afala ya'midu qara nafsu allah ila ma mai barang ibda ikang kepengin bilama wajah ala allah min dalikal amal so amal kula sulabane bayak balu mau bayak bala mau kerimo mau barang hola suka ikhlas lau maling man waya ta'ala tinggal mau barang asro kakang musik di kelawan ma kola nanti kau sedat inda dari kau fa ini sesam itu kau soal susam ya kulo inna allah azza wajalla kola ana utawi ingsun iku khairun loi bagus khairun kosimin loi bagus loi dat kang kaki liman kadwong asro kakang musik di kelangsun man sama asro kakang musik di kelangsun saya nasi fa ina jasa tu mau kesesel man wa abu amal mal wa kolulah sedike wa kasulak lisa diki maling kancane ala dikonco asro kakang musik di kelaman man ana audisun ngadu samad iku huniun semugi inti daripada hadis ini semuanya adalah kita tidak boleh pamer dengan ibadah dan amal soleh. Kalau kita pamer serta ibadah karena orang, maka Allah tidak punya apapun tanggung jawab, tidak akan ngasih ganjaran apapun. Jadi besok ya suruh minta sama orang yang dia kepengen ini waktu beribadah. Sehingga sekali lagi ini adalah pelajaran buat kita agar kita tidak
menyekutukan Allah dalam beramal, dalam beribadah. Kita beribadah harus murni karena Allah. Ilahuna nafimu walalam syab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu rabbuna ala nuril mu'minin Ahmad.